Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, di Rivinaldo Channel guys. Oke ya, jadi kali ini aku lagi ngantriin istri ya, belanja di pasar Banyuwangi, Rogojambi sampai pasar Blambangan Banyuwangi ya. Karena ini ada tujuan ya teman-teman, karena ini masih momen-momen nulis, jadi jarang masih di rumah tuh orang jualan sayur ya. Jadi kita ini nyari di kota guys ya. Itu di belakang itu Blambangan ya teman-teman. Taman Sri Tanjung. Iya dah. Blambangan guys. Lama gak kesini. Oke, kita nanti akan nyari-nyari dulu teman-teman untuk dibuat masak besok ya. Ini kita ternyata rame juga ya teman-teman. Dan ini setahu saya tuh 24 jam ya guys, di pusat kota Banyuwangi. Wih, ini juga habis hujan, jadi tuh ini lantainya basah guys. Kita nyari sayuran dulu. Yang ikut aja guys, karena seorang laki-laki tuh hanya ngikut kalau persoalan gini-ginian ini. Mami, beli apa? Minyak uat. Capek guys, jadi ini memang dari luar kota langsung ke sini. Ini jamu apa? Telur. Ini telur guys. Ini lengkap sekali di sini. Mau nyari sayuran. Mami golek apa mami? Lima ngewu. Nanti kita sana ya ke barat nyari seafood. Seafood. Nyari seafood. Kecepot apa seafood sayang? Masana kayak bisa melek mas. Kayak bisa melek. Iya melek kok. Ki nyari sayuran dulu ya. Perasaan nih kok nama wake kok. Kok nih gini mas? Botol jajan. Duk ceker anu ceki kan jadi buka cakup terus. Telur dadar. Udah dapat sayang? Dapat dua. Buah. Dua. Nah, ini saya rasa cukup untuk dimasak, guys. Kita bawain ya. Terong ini kesukaan, guys. Jadi kalau disambel, dibakar. Mantap. Andalan iki. Ono sego sak kemarang tak iki saya. Lek terong iki. Buat ngantuk. Tapi kebanyakan iyo. Kalau terlalu banyak itu kita ngantuk sekali, guys. Yuk, kita lanjut. Yuk, kita nyari-nyari lagi, guys. Kangkungnya pintenan. Iya kangkung. Kok benar tuh? 10 kangkung. Cilik-cilik ini. 10 sekawan. Kok benar sih? Meni ya. 10 untuk 4.000. Iya 4.000. Beli berapa? 10. Murah ya guys. 5.000 ya dia. Ya. 13. Gebon. Lek kangkung iki pasangannya anu guys, telur. Ya sayang. Telur dadar. Maknyus. Pikul 5.000. Pikul. Ampun. Masih sayuran guys, nambah.
kayak hewan ya mami, sayuran, rumput, kayak wedus. Yuk kita lanjut ya guys. Itu ternyata sudah mulai ramai tempat tongkrongan di kota. Itu biasanya ada musiknya ya kalau malam-malam minggu gitu, malam libur. Tapi mungkin karena ini masih pandemi guys, jadi kosong. Masih belum terlalu ramai. Ini juga pun masih momen-momen maulid ya teman-teman. Banyak yang gak jual. Tapi kita nyari-nyari dulu guys. Dan ini jam 8:30 guys, kurang. Oh, tambah malam tambah rame. Emang bukanya jam berapa sih, Mami? Oh, ternyata sore guys, sore sampai malam. Bau ayam guys. Nyari apa? Siput. Ayah mie mati semua kan. Ini mami siputnya mami. Menus cumi guys. Kerangnya enggak ono ya. Padahal ini rencana mau nyari kerang guys. Seket limo. Ini kan nama si cek limo. 10.000. Enggak udang. Udang 60 seberapa kemolan. Jadi cuma tak udang. Terserah Mami. Kipo ikannya seger-seger. Ikan apa ya Mami? Sulir. Apa Bu? Sulir. Apa ya gue sulir guys? Enggak tahu aku. Gue lemuru. Iya lemuru dah. Cari golek kerang saya. Mungkin di pasar Rogo Jambi mungkin ada. Oke ya teman-teman, ini tadi udah keliling. Sebenarnya ini istri katanya tadi mau nyari kerang ya, buat masak menu seafood guys. Tapi ternyata nggak ada ya. Ternyata nggak ada, jadi kita nyari di pasar selanjutnya. Jadi tuku sahur ya. Sahur. Iya. Seneng ngarep. Seneng cewek. Itu guys. Ya guys. Seneng sahur. Kami kan. Sahur. Kelopok. Iya. Oke kita lanjut nyari di pasar Go Jambi ya sayang. Nyari sahur. Sahur. Oke kita nyari sahur. Kalau aku tuh sahur, kerupuk selesai wes. Kalau aku terong dibakar selesai. Nah, ya kan selirannya berbeda. Oke ya teman-teman, ini mau lanjut dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Karena tinggal gak tahu nih pengen apa istri, yang penting ikut aja deh. Dan pesan untuk kali ini, jangan lupa selalu temani istri ya teman-teman, dimanapun kapanpun, berada, kapanpun, jam berapapun, meskipun sedikit-sedikit ngoyo. Ya kita harus kelas. Semoga bermanfaat dan menghibur tentunya. Sampai jumpa. Bye-bye.